Salam sejahtera dan terima kasih kerana terus setia bersama kami. Gelap Gergasi, Johor Darul Takzim JDT bakal menambah pendapatan komersial mereka menerusi kerjasama dengan dua jenama antarabangsa. Proses memuktamadkan kerjasama antara Johor Darul Takzim dengan dua jenama yang masih dirahsiakan identitinya kini berada di peringkat akhir. Sekiranya dimuktamadkan kerjasama ini bukan sahaja membabitkan pembukaan cawangan di Stadium Keramat Harimau Selatan, Stadium Sultan Ibrahim, malah kerjasama ini melihat tentang cara menonjolkan imej kelab, kempen bersama dan ganjaran istimewa buat para penyokong Johor Darul Takzim. Johor Darul Takzim sudah pun menjalin kerjasama dengan syarikat bertaraf antarabangsa seperti Nike, Hublot, Socios.com, UNICEF, Aston Martin Racing Asia, HID Global, Subway, Life Fitness, dan Universal Music. Johor Darul Takzim juga sebelum ini mengumumkan pembukaan cawangan Starbucks di Stadium Sultan Ibrahim. Stadium Sultan Ibrahim turut mempunyai cawangan Woodfire Burger, KFC dan Subway. Dalam pada itu, jurulatih KL City FC Boyan Hodak berharap kualiti pengadilan untuk final Piala FA membabitkan City Boys KL City FC dan Johor Darul Takzim pada Sabtu ini pada tahap yang terbaik. Ini susulan beberapa insiden dalam beberapa perlawanan Liga Super pada minggu lepas terjadi akibat mutu pengadilan yang sangat lemah. Ini sekaligus mencetuskan kemarahan ramai pemain, jurulatih dan para penyokong. Justeru bekas pengendali Johor Darul Takzim itu tidak mahu melihat perkara tersebut berulang dan berharap kualiti pengendalian pada aksi final bukan sahaja tepat tetapi mantap. Dan saya berharap kita akan mendapat pengadil yang bagus dan tegas yang boleh mengendalikan perlawanan final ini dengan baik. Kita tidak takut beraksi pada aksi final dan berharap kita mendapat perlawanan yang bagus, katanya kepada Nadi Arena semalam. Boyan Hodak dan City Boys berharap dapat mengakhiri kemarau trofi Piala FA yang kali terakhir dimenangi oleh KL pada tahun 1999. Aksi final Piala FA musim 2023 bakal dilangsungkan di Stadium Sultan Ibrahim dengan KL City FC memburu trofi pertama musim ini.